Hai guys, selamat datang di channel ini. Hari ini gue bakal ngajak kalian buat latihan praktek SQL ya. Kita bakal kerjain salah satu soal-soal dari Data Lemur, yaitu soal dari interviewnya LinkedIn. So, buat kalian yang baru di channel ini, kenalin gue Bima, gue suka ngajak kalian-kalian buat belajar bareng-bareng tentang data. Jadi buat yang baru di Data Lemur, ini merupakan platform buat latihan hands-on gitu ya dari SQL. Ini ada salah satu soal yang bakal kita coba selesaiin hari ini. Ini dari LinkedIn, jadi kita di sini diminta untuk mencari kandidat dengan beberapa skill-skill tertentu yang udah ditentukan. Kalau kita lihat di sini ada 3 buah skill yang diperlukan, yaitu Python, Tableau, dan juga PostgreSQL ya. Lalu ada juga tabel yang menyimpan skill tadi, namanya tabel candidates. Di sini isinya adalah candidate ID dan juga skillnya. Output yang diharapkan, kita harus mendapatkan candidate ID yang memiliki 3 skill tadi, gitu. Oke, nah ini kan misalnya kalau di sini ada user 123 yang dia ada Python, Tableau, dan juga Postgre. User 234 dia nggak ada apa, dia skillnya R dan Power BI, SQL Server, 345 Python dan Tableau doang. Nah di sini makanya outputnya hanya yang 123, karena memang yang punya Python, Tableau, dan Postgre hanya yang 123, gitu. So, oke, kita cobain. Ini kemarin sih aku udah sempet cobain, tapi nggak apa, kita akan ulangi dari awal, step by step-nya. Kita mulai dari bikin CTE namanya. Kita bikin CTE atau ya bisa dibilang kayak temporary proses gitu ya. Jadi kita bilang wait. Kita mulai dari filter dulu nih. Kita filter dulu skill yang dibutuhin. Jadi kita namain CTE-nya ini apa, misalnya get skill gitu ya. S. Kita mulai tulis query-nya buat cari skill-skill orang ini. Misalnya kita mulai dari nama tabelnya from candidates. Ya, lalu kita filter skillnya where skill, karena kita diminta untuk cari orang yang punya 3 skill ini. Kita filter pakai in aja di sini, in Python. Jangan lupa kalau ini tuh case, kalau SQL tuh case sensitif ya, jadi gede kecil tuh ngaruh, kita harus ikutin Python. Kemudian apa satunya, Tableau, Tableau. Dan yang terakhir PostgreSQL. Oke, jangan lupa dikasih ini. Nah, selanjutnya apa? Kita udah siap ini. Kita akan ambil dari tabel kandidat, kemudian filternya udah ada, kita hanya tinggal pilih apa aja kolom yang mau diambil. Di sini kita akan ambil berarti kandidat ID karena kita butuh kandidatnya. Kandidat ID. Step selanjutnya kita harus juga hitung nih. Logika yang akan kupakai gini. Ketika di sini orang-orang ini punya 3 skill ini, dan ini nggak ada duplikat ya, artinya orang ini dia akan selalu punya 3 ini. Kalau misalkan dia udah ada Python, ya Python nggak ada 1, 2, 3 Python lagi. Di sini kita akan hitung aja, karena di sini dia harus punya 3 skill ini, kita bisa count aja skill yang harusnya mereka miliki adalah 3 skill ya, ketika memang kita mencari 3 skill ini. Nah, udah, kita tinggal count aja di sini berarti. Count skill-nya. S. Number skill gitu kali ya, biar enak. Oke, udah jadi nih, kita udah cari select count, jangan lupa terakhir kita harus grubai candidate ID. Oke, nah nextnya ngapain? Nextnya kita tinggal ambil aja datanya. Di sini outputnya dia, kita akan punya candidate ID dan juga kita akan punya count skillnya ya. Oke, kita running bisa kelihatan kali ya. Oh salah, sorry. Kita gini dulu aja, select bintang from get skill. Kita coba cek dulu ya. Nah, enaknya titik ini kita kayak bisa lihat step by step proses ketika kita nulis query kan. Di sini kita mau dapat skillnya, jumlah skillnya sebenarnya. Nah, kalau kita running, kita panggil get skillnya, kita bisa lihat kandidat ID 123 itu ada 2, 147 itu ada 2, 168 itu ada 1, 345 itu ada 1, total skillnya. Ini kepotong, nggak semuanya muncul. Kayak keterangan cap gitu. Nah, ketika kita butuh orang-orang yang memang punya 3 buah skill, berarti kita harus filter. Bentar, ini ada yang aneh. Ini ada spasi, sorry. Ah, kita run code lagi. Ah, sorry. Ini harusnya kayak gini nih. Dia tablenya Postgre Python ya, bener. Jadi tadi ada spasi nyangkut di sini, kita hapus aja. Nah, kalau kita udah lihat hasilnya ketika kita run, kita tahu nih yang punya 3 skill berarti itu yang akan kita ambil aja ya.
Itu contohnya ada yang di 123 dan 147. Berarti dari sini kita akan filter aja nih where candidate ID-nya, sorry bukan ada tadi, where number field-nya sama dengan 3. Oke, jadi kayak gini ya selesainya. Harusnya sih ini udah selesai. Kayak ketika kita running candidate ID-nya ada ini ya. Ada dua orang nama ini. Terus kita tinggal coba cek submit aja. Apakah sudah benar? Ternyata salah. Karena kita juga mengoutputkan number of skill-nya, sedangkan yang diminta hanya kandidat ID-nya. Itulah enaknya data lemur. Kita bisa lihat outputnya dan juga kita bisa harapin targetnya. Yang dia lihat adalah outputnya, bukan query kita. Karena kadang platform kayak gini tuh apa namanya? Kita bisa aja approach SQL-nya beda-beda. Yang penting outputnya sama gitu. Ada beberapa platform yang emang dia bacanya dari query yang kita tuliskan, itu lebih memusingkan lagi. Oke, untuk bener ini kita hanya tinggal ganti ini doang sih, kandidat ID aja, karena kita cuma mau kandidat ID doang kan, expected-nya. Submit. Boom, selesai. So, jadi ini latihan kita hari ini, nanti besok kita akan lanjutin lagi dengan beberapa soal-soal yang lain. Buat kalian yang baru di channel ini dan ngerasa ini bermanfaat, jangan lupa buat follow biar bisa ngikutin update-update selanjutnya ya. Bye-bye.